menjemput cintaku di bandara Tanggung jawab seorang suami tak cukup dengan memberikan nafkah fisik. Namun perlu juga dibarengi dengan nafkah batin, cinta serta kasih sayang. Kesempurnaan nafkah ini menjadi resep untuk tetap bisa bertahan dalam mahligai rumah tangga. Cinta dan kasih sayang sejatinya tidak selamanya dalam bentuk materi. Namun ada kalanya cukup dengan kepedulian dan perhatian. Cukup dengan memberikan perhatian kecil namun menyentuh. Mengucapkan rasa sayang misalnya. Memberikan kejutan pada pasangan meski sekadar menghadiahi makanan kesukaannya. Bahagia itu tidak harus mahal. Meski usia pernikahan Kang Hu dengan Bunda Lili Wahidah tidak lagi muda. Sudah cukup berumur Bahkan buah cinta mereka sudah beranak bercucu. Sudah dua cucu menghiasi rumah tangga Kang Syaihu dengan Bunda Lili Wahida. Rumah tangga yang sudah melampaui kebutuhan yang sifatnya duniawi. Rumah tangga yang dipenuhi kekayaan cinta dan kasih sayang. Teringat dengan ungkapan Albert Hubbard, ada empat persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah iman, dan sisanya adalah kepercayaan. Dikala iman menjadi pondasi sebuah rumah tangga, tidak ada yang menjadi persoalan. Semua menjadi kecil karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Setiap persoalan ada solusinya. Karena Allah yang menurunkan persoalan, tentu dia pula yang menyelesaikan atau menyediakan solusinya. Berdasarkan penuturan Bunda Lili Wahidah, Kang Syaihu tidak pernah marah selama mereka menjalani biduk rumah tangga ini yang menjadi salah satu resep pernikahan mereka. Kalaupun menunjukkan ketidaksukaan, Kang Saihu cukup menunjukkan rona wajah yang berubah atau diam. Menegur tanpa menyakiti. Mengingatkan tanpa menyinggung perasaan pasangan. Sejak menjadi pejabat publik, tentu Kang Saihu memiliki segudang tugas dan agenda di luar rumah. Sementara, Bunda Lili Wahidah masih terdaftar sebagai pegawai negeri sipil. Selain kegiatan sebagai auditor BPKP, Bunda Lili Wahida juga harus memenuhi kewajibannya sebagai salah seorang pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK Kota Bekasi dan sebagai ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau P2TP 2A Kota Bekasi. Aktivitas keduanya Tentu menyita waktu. Butuh kemampuan khusus mengelola waktu untuk bisa memenuhi hak semua pihak. Dalam hal ini, hak untuk masyarakat dan keluarga, hak suami, istri dan anak-anak. Sadar betul waktunya sangat terbatas. Kang Hu di tengah kepungan agenda sebagai pejabat publik, tidak menyiakan setiap ada kesempatan untuk menyediakan waktu bersama keluarga. Meski itu bukan bertajuk liburan keluarga. Selama lima tahun ini, tidak ada agenda khusus liburan keluarga dalam jadwal tahunan keluarga Kang Syaihu. Paling waktu liburan tahunan bersama keluarga saat Idul Fitri. Itu pun saat mudik bersama ke Cirebon. Libur lebaran dimanfaatkan dengan baik oleh Kang Syaihu dan Bunda Lili Wahidah bersama keluarga. Melancong di seputar kota Cirebon tanah kelahiran Kang Saihu dan kota Pekalongan tanah kelahiran Bunda Lili Wahidah, itu sudah merupakan sesuatu banget. Terkadang waktu sempit pun dimanfaatkan Kang Lili untuk bersama dengan Bunda Lili Wahida. Meski itu hanya perjalanan dari bandara ke rumah. Kang Syaihu seringkali memanfaatkan waktu menjemput Bunda Lili Wahida dari bandara. Sebagai seorang auditor Bunda Lili Wahida seringkali bepergian keluar kota. Pada saat menjemput dari bandara, Kang Syaihu selalu mengambil alih tugas supir yang biasa menjemput. Bang supir pun senang bukan main. Hehehe, walaupun kadang harus sampai larut malam, tetap dijabanin. Demi bisa berduaan dengan sang idaman hati. Waktu terbatas, ngedet perjalanan dari bandara ke rumah pun jadilah Semakin jalanan macet, maka acara berduaan keduanya pun semakin kian syahdu. Ulang tahun tak mau dibesar-besarkan. Seminggu sebelum Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaihu ulang tahun, para stafnya menyelenggarakan rapat tanpa sepengetahuannya. Rapat kali ini untuk membahas kejutan apa yang akan diberikan kepada bos mereka. Sekitar seminggu lagi akan berulang tahun hal yang lumrah. Tradisi staff memberikan surprise birthday party. Berbagai masukan dan saran mengalir pada rapat itu. Akhirnya disepakati cukup dengan menyediakan nasi tumpeng dan aneka makanan. Rapat itu juga menyepakati pembagian tugas, terutama kepada ajudan dan sekpri agar bisa mengarahkan agenda hari itu cukup di kantor atau di rumah dinas. Bagi Kang Syaihu sendiri, dirinya tidak pernah merayakan secara khusus hari ulang tahunnya. Sehingga, ia tidak ada rencana membuat pesta acara ulang tahun atau sekadar syukuran. Dalam keluarga pun demikian. Tidak ada itu acara khusus untuk merayakan ulang tahun. Sekadar untayan doa dan pujian syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjadi wakil wali kota pun Kang Syaihu tidak membuat pesta syukuran meski sekadar mengundang kolega terdekat. Hari ulang tahun Ahmad Syaihu pun tiba, 23 Januari 2014. Semua staf sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hari itu, Kang Syaihu hanya beraktivitas di kantor wakil wali kota Bekasi. Tidak ada agenda di luar. Sesuai dengan yang sudah direncanakan. Maklumlah, Ajudan sudah mengatur Agenda hari itu hanya ada di kantor wakil wali kota Bekasi. Usai sholat Zuhur, berbagai properti menyambut dan sekaligus memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kang Saihu telah tersedia di ruang tamu ruangan wakil wali kota Bekasi. Melihat properti ucapan selamat ulang tahun dan mendapat ucapan spontan dari para stafnya, Kang Saihu hanya berujar. Wah, apa-apaan nih? Jangan terlalu berlebihan. Ia meminta tidak harus ada perayaan seperti itu. Justru, ia mengingatkan ulang tahun itu saat untuk refleksi. Umur bertambah berarti hari dipanggil oleh Sang Pencipta tidak akan lama lagi. Namun berhubung karena waktu makan siang sudah tiba, ia pun mengajak semua untuk makan siang bersama-sama. Para staf beliau tetap bersikeras agar tetap ada acara pemotongan tumpeng. Ia pun memotong puncak gunungan nasi kuning itu. Kira-kira potongan pertama nasi itu diserahkan kepada siapa ya? Ke sekretaris pribadi atau ajudan? Ternyata bukan staf sentral di lingkungan wakil wali kota Bekasi. Ternyata potongan tumpeng pertama justru diserahkan kepada Pak Samsuri, staf pantry di ruangan wakil wali kota Bekasi. Kang Saihu menyerahkannya seraya berkata, Bang, ini abang duluan, kata Kang Saihu. Pak Sam grogi bukan main. Selama debutnya sebagai staf di pantry, ruangan wali dan wakil wali kota Bekasi, tidak pernah ia mendapat potongan utama tumpeng di saat ulang tahun bosnya. Ini yang pertama kali dan terakhir barangkali. Di akhir acara pesta ulang tahun, Kang Shaihu mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian para stafnya. Namun, ia juga mengingatkan agar lain kali tidak perlu bersusah payah untuk menyediakan tumpeng seperti itu. Tetap menunjukkan ketidaknyamanan karena harus merepotkan para staf. Toh, selama ini ia memang tidak pernah merayakan ulang tahunnya secara khusus. Kita tidur di musola saja. Perjalanan dinas tidak selalu menyenangkan. Boleh jadi, perjalanan dinas ini tidak akan hilang dari ingatan agung Adiputra, mantan ajudan wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaihu. Organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor dalam perjalanan dinas tersebut tidak mempersiapkan dengan baik. Modalnya hanya berangkat saja. Adapun tujuan perjalanan dinas tersebut adalah ke Provinsi Bangka Belitung berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar 18.00 menuju Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang. Menjadi persoalan sesampainya di Bandara Depati Amir, Kang Syaihu bertanya ke Ajudan. Kita nginap di hotel apa Pak Agung? Tanya Kang Syaihu. Ajudan Agung pun kelimpungan karena ternyata perangkat daerah yang menjadi leading sektor acara tersebut belum memesankan hotel untuk wakil wali kota yang saat itu menjadi kepala rombongan kunjungan kerja. Mengetahui belum disediakan hotel untuk bosnya, ajudan agung pun berinisiatif mencari dengan memanfaatkan aplikasi pemesanan hotel. Meskipun sudah menggunakan berbagai aplikasi pemesanan tempat hotel, usaha tersebut belum membuahkan hasil. Semua kamar hotel habis terjual malam itu. Maklum saja, acara tingkat nasional diselenggarakan di kota kecil, bukan di kota sebesar Bandung, Medan, Jogja, Makassar atau Surabaya yang persediaan kamar hotelnya ribuan itu. Semua kabupaten kota hadir di Bangka Belitung untuk mengikuti acara tersebut. Hotel di kota yang sedang berkembang itu pun masih sangat terbatas. Wajar saja jika tidak bisa pesan di tempat. Ajudan wakil wali kota Bekasi pun belum mau menyerah. Ia tetap berusaha untuk mendapatkan tempat menginap. Setelah menggugel, akhirnya ditemukan sejumlah nomor telepon hotel yang ada di kota itu, langsung tanpa berpikir panjang. Aju dan Agung menelpon satu persatu hotel tersebut. Hasilnya nihil. Kamar untuk malam itu kosong. Tinggal satu hotel saja yang belum dihubungi. Semoga saja masih ada kamar. Ini harapan dan doa Ajudan Agung. Sementara, Kang Syaihu tetap tenang. Tidak ada kecemasan atau murka di wajahnya melihat kejadian ini. Perjalanan yang sudah terjadwal, tapi tidak direncanakan dengan baik. Kang Saihu tetap slow. Menggunakan waktu menunggu itu, ia membalas pesan WA satu persatu. Melihat ajudannya sudah hampir galau tingkat dewa, Tiba-tiba Kang saihu menyapa, "Gimana, Pak Agung? Dapat hotelnya?" Tanyanya dengan nada datar. Agung pun menjawab dengan tergesa-gesa, "Eh, belum, Pak. Euh, masih saya usahakan, Pak. Jawab Agung dengan perasaan tidak enak." Menimpali jawaban ajudannya, Kang Shaiho pun menjawab, "Kalau memang tidak dapat, cari saja musola. Kita tidur di musola saja." Kata Kang Saihu dengan ekspresi tidak perlu dipusingkan. Ini persoalan remeh-temeh. Aju dan Kang Saihu makin tidak enak hati, meski bosnya tulus menyampaikan demikian. Apa kata dunia? Masa wakil wali kota Bekasi tidur di musola hanya karena kesalahan dalam perencanaan perjalanan. Akhirnya ada satu hotel lagi yang belum dihubungi. Semoga saja dapat. Karena hotel ini termasuk bintang empat, ada di semua daerah. Sesudah berbahasa basi, e, Maaf Pak, alam ini semua kamar sold out. Ujar resepsionis hotel itu, Aju dan Agung tetap bersikeras untuk diupayakan satu saja. Tolong dong Mbak, usahakan satu aja. Buat bos saya nih, kata Agung. Meski sudah mengiba-ibas tengah ampun, tetap tak dapat juga. Tetapi Agung belum mau menyerah, masih putar otak. Bagaimana cara mendapatkan hotel di kota kecil seperti Bangka ini? Akhirnya Agung menelpon temannya satu angkatan di IPDN yang kebetulan menjadi ajudan bupati Bangka. Setelah menyampaikan persoalannya, tak lama kemudian ia ditelepon oleh temannya itu. Ini bro. Ada kamar Sid, Data saja bilang saja tamu Pak Bupati. Kata temannya di ujung telepon. Akhirnya, dapat juga. Tak jadi tidur di musola. Kalaupun mau tidur di musola, belum tentu ada. Kan habis isya, musola dikunci. Rezeki anak soleh, tak lari kemana-mana. Bagi Agung, ini perjalanan paling berkesan selama mendampingi wakil wali kota bekasi ahmad Syaihu dalam kunjungan kerja keluar kota pelajaran baik dari pengalaman ini adalah setiap perjalanan harus dipersiapkan dengan baik segala sesuatu harus dicek and recheck sebelum berangkat jadi tidak sekedar my trip my adventure stamina kuda Pernah dengar tenaga kuda atau bahasa ilmiahnya satuan kuda? Horsepower, unit pengukuran daya yang pada umumnya setara dengan 735,5 hingga 745,7 watt. Pada awalnya, istilah daya kuda digunakan untuk membandingkan performa antara mesin uap dengan kemampuan tarikan kuda. Ini menurut Wikipedia. Belakangan Istilah pengukuran daya ini digunakan juga untuk menyematkan kekuatan tenaga seseorang. Dalam hal sebagai bahan guyonan. Maksudnya adalah orang yang memiliki tenaga berlebih dan tidak kenal lelah. Oleh staf dan ajudan wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaihu, istilah bertenaga kuda disematkan pada pria yang mengenyam pendidikan di sekolah tinggi akuntansi negara itu. Penyematan itu bukan tanpa alasan. Kekuatan fisik beliau memang masih oke, meski usia sudah memasuki awalan kepala lima. Aktivitas segudang tidak membuat fisik Kang Shaiho mudah lelah atau sakit. Justru padatnya aktivitas tersebut justru menyehatkan beliau. Aneh tapi nyata, justru kalau sepi aktivitas, badan beliau malah kurang fit. Seringkali aktivitas dimulai sebelum subuh hampir setiap Sabtu melakukan subuh keliling. Hal ini merupakan program spiritual yang bertujuan membangun silaturahim dan mendengar masukan serta saran dari masyarakat. Mengingat acaranya sesudah sholat subuh, beliau harus sudah jalan jam 4 pagi dari rumah. Seringkali kembali ke rumah di atas jam 01 larut malam. Dan seringkali, masyarakat bertamu baru kelar sekitar jam satuan dini hari. Meski larut malam baru ke peraduan, Kang Syaihu tetap kuat menggowes di pagi hari. Atau biasanya Jumat pagi, beliau main badminton di Gor Andijaya, Pekayon, Bekasi Selatan. Tak kenal lelah, meskipun segudang aktivitas mengikuti hari-hari beliau. Belum lagi kegiatan keluar kota. Biasanya pagi-pagi ada acara di kelurahan atau kecamatan. Siang sudah di kantor provinsi menghadiri rapat. Terkadang Malamnya sudah ada janji dengan warga masyarakat di rumah dinas. Mata rantai acara dari satu lokasi ke tempat berikutnya seringkali jaraknya pendek yang mengakibatkan Tang Syaihu terlambat menghadiri sebuah acara. Adalah keinginannya untuk menghadiri semua acara yang diajukan. Terutama permohonan menghadiri acara yang dilakukan oleh komunitas pengurus masjid, dan kegiatan yang diinisiasi RT atau RW. Yang agak sulit dihindari ketika waktu kegiatan bersamaan, sementara kedua acara sama-sama perlu. Biasanya, ada yang dikorbankan dengan hadir terlambat, dan yang bertugas untuk menenangkan panitnya yang kemudian menjadi panik adalah ajudan. <tuh> ya, ajudan memang menjadi andalan. Jika waktu Kang Syaihu memungkinkan, beliau yang langsung menghubungi. Terutama untuk acara yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kembali ke soal tenaga kuda, soal stamina Kang Syaihu sudah tidak diragukan lagi. Ajudan dan staf beliau mengakui hal itu. Meski ajudan berganti shift, dua hari masuk, satu hari libur. Tetap saja mereka keteteran, mengikuti ritme kegiatan Kang Syaihu. Boleh dibilang, tidak ada hari libur untuk Kang Syaihu, ibu, ibu, dan ibu. Jasa dan pengorbanan seorang ibu tidak ada yang menandingi di muka bumi ini. Pengorbanan yang dibalut oleh ketulusan tulus hatinya seorang ibu tidak ada duanya. Ia rela berkorban, apapun untuk si buah hati. Adalah wajar tatkala Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya untuk memuliakan ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, Kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemudian bapakmu. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al Qurtubi menjelaskan, hadis tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ibu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realitas lain bisa menguatkan pengertian tersebut. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. Apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu hanya kepadakulah kamu kembali Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 Secara natural rasa cinta dan sayang pada ibu tumbuh di hati setiap manusia Ini adalah karunia yang diberikan Allah kepada seorang ibu dicintai dan disayangi oleh anak-anaknya dan perasaan lebih dekat kepada ibu pun lahir sendirinya Stimulusnya cuma karena sayang dan ketulusan cinta seorang ibu adalah sangat wajar jika ibu memiliki tempat khusus di hati setiap anak karena memang tidak ada yang bisa menggantikan posisi seorang ibu dari Abdullah bin Amro radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rida Allah tergantung pada rida orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua hadis riwayat at turmuzi perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejalan dengan naluri manusia untuk selalu menjadi orang tua atau ibu sebagai faktor penting dalam kehidupan ini. Apapun yang hendak kita lakukan harus dengan segala ridho dari keduanya. Doa mereka tidak ada yang bisa mewakili di muka bumi ini. Doa seorang ibu pada anaknya tidak ada pamrih apapun di dalamnya yang ada cuma untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anaknya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa seorang musafir. Hadis riwayat al baihaqi Anak pada umumnya mendarma baktikan hidupnya untuk membahagiakan ibunya. Meski sebenarnya, ibu cuma memiliki satu permintaan dan pengharapan, agar sang anak sukses. Bagi dia, itu sudah lebih dari cukup. Anak yang sukses dan baik akhlaknya menjadi kebanggaan bagi setiap ibu. Seorang ibu tidak pernah menuntut anaknya untuk mendirikan istana megah, untuknya mendirikan taman yang dipenuhi dengan berbagai bunga dan buah-buahan. Dan setiap anak tahu bagaimana cara mencintai dan merebut hati ibunya. Begitu pula dengan Kang Syaihu, ia tahu bagaimana caranya membesarkan hati ibunda. Adalah waktu yang selalu tersedia untuk sang ibunda. Meski kesibukan mengepung 24 jam waktunya yang tersedia, bagi Kang Syaihu selalu ada waktu nomor satu bagi sang ibunda. Saat itu, menjelang pelantikannya sebagai wakil wali kota Bekasi, Kang Syaihu cukup disibukkan dengan persiapan pelantikan dan memenuhi undangan syukuran dari relawan. Kang Syaihu sangat menginginkan ibunda hadir ketika ia dilantik dan diambil sumpah sebagai wakil kepala pemerintahan di kota Bekasi. Sempat ada tawaran dari stafnya untuk menjemput ibunda beliau ke Cirebon. Namun tawaran itu ditolak oleh beliau. Kang Syaihu sendiri yang menjemput ke Cirebon. Waktu itu belum ada tol Cipali sehingga jarak tempuh Bekasi Cirebon sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Pun sebaliknya, jika ibunda sedang berkunjung Bekasi, Kang Syaihu selalu berusaha untuk mengantarkan sendiri ibunda beliau, saat ibunda beliau sakit dan harus dirawat di rumah sakit, beliau sendiri yang mengurus dan membawanya. Semua jadwal yang sudah terjadwal harus dengan berat hati beliau tinggalkan. Meski hal itu menimbulkan kekecewaan pemilik acara, apa mau dibuat? Sedang ada musibah, naluri untuk menjaga, dan selalu ingin bersama dengan ibu di saat sakit menghampirinya. Jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Inilah kekuatan cinta seorang ibu dan gayung bersambut dengan bakti seorang anak bernama Kang Shaihu. Pertama kali bernyanyi, jika Anda hendak menjadi kepala daerah, maka bersiap-siaplah untuk bisa melakukan banyak hal menjadi manusia, jadi jadian. Manusia dadakan. Jika bertemu dengan komunitas dangdut, mendadak dangdut. Menghadiri komunitas seni, mendadak seniman. Mengikuti olahraga, mendadak jadi olahragawan. Goes bareng pecinta sepeda, mendadak jadi goeser. <Gupan> tak salah, ini bagian dari merebut hati rakyat. Menjadi sempurna di mata rakyat. Toh, hingga kini, rakyat kita masih memiliki pandangan pemimpin adalah Superman atau dalam bahasa sosiologisnya ratu adil. Padahal yang dibutuhkan dari kepala daerah adalah kemampuan leadership dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Nilai dasar kepemimpinan yang dibutuhkan. Ternyata masyarakat berkata lain. Memilih pemimpin masih berdasarkan mudi. Ya sudahlah. Ini proses kita dalam bernegara. Suatu saat nanti rakyat kita akan lebih rasional dalam menentukan pemimpinnya memilih berdasarkan kemampuannya dan keberpihakannya bukan karena lagi hits tidak heran bila kampanye pemilihan pemimpin justru menjadi ajang festival musik atau pelawak terkadang dalam sebuah forum pemaparan visi misi serta program seorang calon kepala daerah justru menjadi ajang Star Wars aduh kuat Mendatangkan artis beken dan bertarif selangit, alih-alih mencerahkan masyarakat lewat program politik yang ada, malah mempermanenkan tradisi buruk dalam berpolitik. Mau apa lagi? Masanya masih seperti itu. Semoga dengan pertumbuhan generasi milenial, cara kampanye yang lebih sesuai tujuan dan maksudnya, disediakan oleh Komisi Penyelenggara Pemilu barangkali yang mendesak diubah pada proporsinya, nuansa atau bobot pemaparan program kepala daerah yang lebih ditonjolkan ketimbang parade musiknya. Kedepan, musik seharusnya sekedar penunjang. Toh, ini juga bisa menjadi penghematan biaya kampanye. Dua kali mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, Kang Syaihu malah belum pernah terlihat oleh saya menjumbangkan lagu untuk menyemarakkan kampanye. Padahal, pengen juga rasanya mendengar beliau menyanyikan satu atau dua buah lagu. Meski pendukung Kang Shaihu yang hadir dalam kampanye tersebut seringkali meminta beliau untuk menyumbangkan satu atau dua buah tembang, namun meski sudah diminta berkali-kali, Kang Shaihu tetap bergeming. Entah apa yang menjadi alasan Kang Shaihu tidak mau menjumbangkan lagu. Semoga saja suatu saat beliau mau menyumbangkan lagu. Tentu sebagai kori, bisa dipastikan suara beliau cukup merdu. Ketidakmauan beliau bernyanyi, sebetulnya bukan karena beliau tidak bisa menyanyi. Atau tak hafal lagu. Justru menurut penuturan salah seorang staf beliau, Kang Syaihu itu jago menyanyi. Wah, beruntung sekali stafnya yang sudah menikmati suara merdu Kang saihu Biasanya Kang Saihu menyanyi ketika mengecek mesin mobil atau ketika sedang melihat tanaman dan kebun milik komunitas Bekasi berkebun di belakang rumah dinas. Mau tahu lagu yang biasa Kang Saihu nyanyikan? Untuk soal lagu, tentu sesuai dengan umur. <laughs> Kang Saihu suka mendendangkan lagu-lagu yang dipopulerkan oleh mendiang Bruri Marantika bersama Dewi Yul. Sesekali juga, beliau menyanyikan lagu-lagu yang populer di kalangan anak muda. Yang agak sering beliau nyanyikan, meski hanya hafal satu hingga tiga bait, adalah karya milik Armada. Asal kau bahagia. Kalau ada yang masih penasaran bagaimana Kang Syaihu menyanyikan sebuah lagu, nanti saja. Tunggulah saat beliau sedang menghadiri kondangan. Todong saja agar beliau Mau menyumbangkan satu album lagu? <laughs> Dengarkan bagian selanjutnya, hanya di channel Dengar Buku.